Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kandangnya Pak Dwi. Kali ini kita review cempenya Pak Dwi ya. Ya, cempe. Nah, ini ada berapa ekor tadi? Tiga ekor. Tiga ekor ya. Nah, ini yang tadi sempat saya buat story WA. Wah. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah Pak Dwi. Iya. 2 bulan setengah sudah segini. Kalau ini ya udah mengarah kontes Pak Dwi ya? Kontes ini. Tapi cuma perawatannya kurang lemu nih. Tapi ya lek tak lihat sudah itu sih Pak Dwi sudah. Ya. Sudah. Posturnya sudah panjang. Iya, teman-teman kita lihat dari atas nih. Towobel panjang. Ini lurinnya apa Pak Dwi yang ini? Luri labas sama lamus. Betinanya apa? Betina labas. Betina labas, jantannya dari lamus. Lamus, ya, luri lamus. 2 bulan setengah seperti ini. Ini padahal belum maksimal, ya? Perawatan. Belum. 60 tingginya 60-an, perawatannya orang maksimal ya. TB 60 perawatan belum maksimal, udah segini loh. Campur susu sapi. Wah. Kalau susu kambingnya nggak mudah nih. Ya susu kambing sama susu sapi campur. Ini loh teman-teman, ini punggungnya ini rawata terus. Tebelnya depan sama belakang sama nggih Pak Dwi? Nggih, sama. Nah ini lah. Wush. Kita dari speknya Pak Dwi. Kalau kepala Pak Dwi. Bentar. Kepala sudah bagus, tapi belum nyadil. Tapi sudah bluer. Belum nyadil. Terus ini juga gelambirnya sudah mulai keluar. 12,5 sih memang. Kalau telinga Pak Dwi? Telinga panjang, simetris. Telinga ini panjang simetris juga ini. Lebar. Gepak ya, nggak lincin gitu. Gepak. Ini gepak teman-teman. Terus ini telinganya, lempitannya rapi. Luar dalam ya? Iya, luar dalam. Luar dalam rapi. Pola warna gitu. Pola warna ya sudah masuk, tapi kurang bagus. Kalau yang bagus kan segini. Oh, kurang ke belakang dikit. Kurang ke belakang ya. Dikit. Tapi ya sudah bagus lah. Ini postur di postur nih Pak Dwi, ya, postur. Posturnya panjang nih. Bulu calonnya. Postur panjang, bulu sudah mulai keluar pada usia 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Ekor? Ekor nih baik, panjang. Panjang, besar tegak nih. Kaki-kaki juga besar. Ini bulunya bulu halus ya Pak Dwi? Bulu halus. Bulu halus, jadi kemungkinan panjang ini bulunya. 2 bulan setengah. Cuma buluk. Belum dimandiin Pak Dwi. Belum. Seperti ini speknya tinggi tadi 60-an. 60-an, ya? Sekitar 60-an. Berarti kelas E ya. E. Sini masuk di kelas E. Kalau rawatannya mudah Pak Dwi? Mudah ini, susunya satu kali minum 1 liter, tapi ya campur susu sapi sama susu kambing. Satu minum 1 liter berapa hari sehari? Sekali ya? Tiga kali. Sehari 3 kali. Ya ini. Kalau ini dibanderol berapa Pak Dwi? Oh, masih apa? Kalau nganu japri ya saya. Japri ya nggih. Soalnya kayaknya Pak Dwi masih mau buat gacu ini. Banderolnya di japri teman-teman. Kalau speknya seperti ini. Teling dari depan ibaratnya keserasian udah bagus nih Pak Dwi. Sudah bagus keserasian. Dari kepala, panjang. Pola warna body ini paling suka memang bodinya ini panjang, ekornya juga panjang, panjang besar, besar. Nah ini untuk harga nanti bisa japri Pak Dwi, karena Pak Dwinya kayaknya lagi masih sayang ini. Tapi kalau cocok tetap dilepas ya, gitu. Ya cocok dilepas. Dilepas ini. Terus yang dibanderol yang mana Pak Dwi? Ini kecil-kecil nih. Nah ini yang umur 2 minggu. Nah ini bentar. Yang ini umur 2 minggu Pak Dwi. 2 minggu. Umur 2 minggu. Ini satu induk. Satu induk, satu jantan. 2 minggu nggih Pak Dwi. Iya, 2 minggu. Jantan semua? Jantan semua. Pejantannya apa ini Pak Dwi? Sekar punya Mas Lupi. Oh, yang saya syuting kemarin yang dari Sekar. Jagat nggih. Nggih. Jagat. Luri Jagat. Makanya ini yang ini mirip bapaknya ini. Kalau yang ini mirip bapaknya. Untuk speknya kita lihat Pak Dwi, dari kepala. Wah, Pak Pasung sudah bluer, nyadil. Kepalanya udah bentar. Ini minta minum ya Pak Dwi? Nah, minum. Ini minum. Dotnya mudah nggih ngedotnya? Enak ya Mas. Sehari masih berapa liter?
Satu hari 1,5 liter. Berarti sekali minum 5 liter. Setengah liter. Ini kepalanya udah blur nyadil. Terus telinganya Pak Dwi? Telinganya kurang pendek. Cuma pendek tapi agak apa kurang lebar sedikit. Kurang lebar sedikit, breeding. Kalau ya, breeding. Kelas breeding. Tapi pola warna bagus. Bagus. Postur? Posturnya calonnya besar panjang ini. Kaki-kaki ini besar-besar. Oh, itu loh, itu kepalanya. Terus saudaranya yang ini, nah, saudaranya yang ini. Saudaranya ini, oh, ini saudaranya warnanya lontang. Lontang ini warnanya. Kupingnya ya blekidut nih. Kurang rapi. Ya, kurang rapi. Telinganya. Tapi pasung bagus. Tapi ini dua ini tidak bonggol ya betul gitu? Tidak bonggol. Telinganya tidak bonggol gitu? Tidak. Satunya sudah lentur, tapi cuma ini kerapian kurang. Kalau kepala betul yang ini betul. Ini gitu. Kepala sudah nyadil sama meluwer nih juga. Oh iya iya ini lah. Dagunya hampir sama juga sih kepalanya. Cuman ini yang ini kalah di pola warna telinga. Kalau bandrolnya berapa Pak Dwi ini? 2 ekor 3 juta nih, murah-murah. 2 ekor 3 juta nggih. Ya. 2 ekor 3 juta. Mungkin kalau yang baratnya bonusnya ini ya. Bonus. Bonusnya yang ini. Yang petak itu. Ya. Yang petaknya ini. Kali di sini semua nggih Pak Dwi. Nah, di sini semua. Di sini semua untuk spek-speknya. Kalau diambil satu kan tidak ada kawannya nanti wes bengok-bengok. Oh enggak, bener-bener. Kalau diambil satu nanti ini nyari ini. Soalnya saudaranya. Benernya juga lemes soalnya telinganya. Lemes panjang, cuma ini enggak rapi. Cuma kurang rapi. Kurang rapi. Kalau warnanya malah ini lebih bagus dari jantan cempe saya. Cempe saya ini. Nah ini. Ini murah bandrolnya, 3 juta 2 ekor, usia 2 minggu. Susunya gampang nih teman-teman. Nah, kita lihat responnya. Satu minum sebetulnya kurang 1,5 liter tapi ya cuma kalau disetut bisa lebih besar lagi. Masih kecil. Usia 2 minggu. Bandrolnya 3 juta. Nah, ini. Tapi kalau ini tetap masih di kelas breeding ya Pak Dwi? Breeding ini cuma breeding. Kalau ini ya cuma jantan tapi untuk breeding. Kalau jantannya ini bagus sekali teman-teman. Ah, bagus. Ini kayak gini, mungkin kayak bapaknya teman-teman. Jadi kalau dirawat maksimal, dulu bapaknya sempat mau jadi kambing korban ya Pak Dwi? Kambing korban sekarang jadi. Sekarang pertumbuhan bulunya bagus sekali bapaknya. Bapaknya ini teman-teman, nanti di video saya di kandangnya Mas Lub itu ada bapaknya ini. Nah, ini jantannya. Ya, tapi kalau yang kepengen kontes yang ini ya, Pak Tinggi. Ini belum dibuka harga ini. Ini belum dibuka harga. Pak Dwi masih pengen mainan. Tapi kalau memang teman-teman ada yang cocok nanti bisa. Ini kita bukain telinganya, teman-teman. Telinganya itu luar lipatan luar dalam itu simetris gitu. Apa? Rapi gitu. Rapi. Rapi. Saya habis lihat cempe saya di jail, lihat ini guys. aduh. Nah, semoga nanti ini secara keserasian ya Pak Dwi namanya. Keserasian itu sudah dapat ini. Dapat. Nilainya sudah tinggi. Sekarang kambing itu juga penilaian sekarang kalau menonjol salah satu lah ini nggak mendukung juga keserasian. Kalau di sini saya melihat memang keserasian. Ekor apalagi ekor ini benar-benar kadang itu sulit cari ekor yang kayak gini Pak. Kebanyakan kadang nekong gitu nggih. Nah, nekong. Ini ekornya talone kok panjang tegak. Terus ini posturnya. Terus ini panjang ini. Panjang.
Untuk harga nanti bisa japri Pak Dwi. Karena tadi sempat ada yang main ke sini juga Pak Dwinya belum membuka. Tunggu ditawar gitu Pak Dwi. Ditawar berapa dulu nanti kalau cocok dilepas gitu nggih Pak Dwi. Nanti harganya bisa japri. Nah ini ekornya seperti ini. Ya kalau ini tetap pilihan teman-teman, kalau mau kelas breeding seperti ini sudah cukup buat belajar nggih Pak Dwi nggih. Seperti ini besarnya juga kita nggak tahu kalau dirawat bagus Bapak. Tetapi kalau perawatannya bagus, susunya dapat ya insya Allah nanti pertumbuhannya sudah bagus. Bagus ya. Malah kepalanya ini sudah ada nyadilnya Pak Dwi. Sudah nyadil sama ini. Kepalanya di sini malah. Nyadil ini malah. Nyadil ini. Ini bluer tapi nyadilnya belum. Pasunya udah bluer, nyadilnya belum. Oke, teman-teman. Nanti silakan dipilih, nanti bisa menghubungi nomor Pak Dwi ya di bawah ini, selalu ada. Oke Pak Dwi, terima kasih. Semoga nanti kalau yang berminat biar menghubungi nomor jenang nih Pak Dwi. Iya, amin. Oke teman-teman, sekian dari kandangnya Pak Dwi. Kerkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.